Halo teman-teman, kemarin kita udah unboxing freezer lemari es yang tipe S6. Sekarang kita unboxing freezer lemari es dari Aqua juga tipe AQF S4 teman-teman. Nah, di sini juga ada dua warna, ada warna silver dan ada warna dark silver. Sementara kita akan unboxing yang warna dark silver teman-teman. Untuk garansi pada produk ini yaitu 7 tahun, masih sama. Dan untuk beberapa fitur juga sama teman-teman. Dia itu ada top table, dia udah ramah lingkungan, bisa bekerja di voltase rendah juga, bodinya tahan karat, dan self temper glass teman-teman. Nah, kita mau cek dulu apa keunggulan dari produk ini. Waktunya kita unboxing. Nah, ini dia unitnya teman-teman. Ini dia lebih pendek dibanding yang S6 kemarin nih. Untuk secara material sama body masih sama. Untuk garansi ada emblem di depan. Untuk handle pintunya itu bagian depan itu warna hitam. Ini warna hitam. Dan untuk bodinya itu pintu depan itu warna dark silver. Untuk material paling atas itu plastik dan di kiri kanan itu warnanya itu warna hitam teman-teman. Sementara kita mau cek dulu di bagian belakang, ini dia. Di bagian belakang juga sama nih teman-teman. Dia itu ada space atau jarak dari komponen pendingin evaporatornya teman-teman. Nah, selain itu juga untuk pengaturan suhu di freezernya itu teman-teman masih terletak di belakang. Ini dia nih. Ini bisa kita cek di sini nih. Kita mau. Nah, ini untuk pengaturannya itu ada di normal, di maksimal, dan di minimal teman-teman. Tinggal diputar aja gampang kok. Nah, dia mengikuti tanda panah. Ini di maksimal. Kita putar ke kanan, dia maksimal itu di minimal nih. Dan kita putar lagi. Nah, ternyata dia putarnya itu searah jarum jam, teman-teman. Nah, ini untuk pengaturan di normal. Oke, kita mau cek dulu apa aja keunggulan dan kelengkapan yang tersedia di freezer box ini, teman-teman. Kita mau cek dulu di bagian dalam nih. Oke, ini dia nih di bagian dalamnya, teman-teman. Ternyata untuk bagian dalam, untuk raknya itu ada 4 teman-teman. Kemarin-kemarin ada nanya, freezer box itu sama freezer kulkas bedanya apa ya? Kalau untuk freezer kulkas ini, dia itu lebih diperuntukkan ke es batu, daging, untuk bagian-bagian yang beku teman-teman. Kalau untuk box itu untuk tempat penyimpanan doang. Nah, untuk raknya itu ini teman-teman, ada 4 nih. Ini semuanya beku. Dan ini ada rak tambahan, dan ini ada box vegetable-nya teman-teman. Atau box untuk tempat makanan juga wadahnya teman-teman. Kalau untuk ditanya, untuk proses pembekuannya itu bisa memakan berapa jam ya? Untuk proses pembekuannya itu bisa memakan 6-8 jam teman-teman. Ini tergantung muatan atau kapasitasnya juga. Oke, di bagian pintu ini ada rak di pintunya teman-teman. Ada 1, 2, 3. Dan ini juga raknya nggak terlalu tebal. Ini raknya tipis banget. Di bagian bawah dia kosong nih. Nah, ini bisa dilihat nih materialnya. Ini tipis banget teman-teman. Mungkin sih ini untuk beban di raknya itu nggak terlalu berat, makanya bahannya tipis teman-teman. Untuk perbedaan bahan sama S6 sih nggak ada teman-teman. Bahannya sama persis, cuman beda di rak doang teman-teman. Nah, ini jangan lupa dibaca, jangan lupa dipahami teman-teman. Ketika si freezer ini ada bunga esnya, jangan sekali-sekali ngebersihin pakai benda-benda tajam.
Ini nih beberapa contoh benda tajam, sendok, garpu, pisau, teman-teman. Nanti ngerusak atau mengakibatkan si evaporatornya itu bocor, teman-teman. Ini nih. Kalau evaporatornya bocor, udah si freezer lemari esnya nggak bakal bisa ngebekuin lagi, teman-teman. Ini itu kalau ngebersihinnya paling kita cabut dulu colokannya dari stop kontak atau sumber listrik, teman-teman. Untuk dimensi pada freezer ini, panjangnya itu di 54 cm, lebarnya itu di 63 cm, dan tingginya itu di 102 cm, teman-teman. Sedangkan untuk konsumsi listrik itu sama 45 watt, dan untuk berat produk ini atau freezer ini yaitu 36 kg, sedangkan untuk kapasitasnya itu di 121 liter, teman-teman. Oke, cukup sekian video unboxing kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.